بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la illa billahil al aliyyil azim amma ba'du qala musannib arrahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darayn amin al as salisatu al ta'ala al baqa'u Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Taala, yaitu sifat bakok kekal. Yang wajib bagi Allah Taala, ini namanya wajibnya wajib, ya wajib akli, ya. bukan wajib syaratnya. Jadi akal kita menerima bahwasannya Allah bersifat baka. Bukan wajib syar'i. Allah diwajibkan oleh sesuatu ya, syariat. Enggak. Ya. Jadi tauhid, ilmu tauhid itu adalah satu disiplin ilmu untuk ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, ya mengesahkan Allah itu, ya. mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kalau umpama Allah ya wajib bersifat baka wajibnya wajib syar'i itu berarti ada ya ada satu power satu kekuatan di atas Allah ya itu mustahil jadi wajibnya adalah secara akal bahwasanya Allah adalah bersifat bako kekal. Wa yabqa dzul wal ikram dan kekal. Allah yang mempunyai kemuliaan. Wa makna'u dan maknanya ya pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala sifat kekalnya Allah ya jadi maknanya makna sifat baqa pada zat Allah taala dan pada sifatnya Allah taala adalah adamul akhirati tidak ada akhir Enggak ada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua alam jagat raya ini hancur semua. hancur semua. Allah yang maha kekal. Wa yabqa zul jalali wal ikram. Wangit gunung bumi semua hancur. Allah yang maha kekal. Adamul akhiratil ujudi tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akhirnya bakal mati kita. Kita bakal mati nih. Jasad kita bakal mati. Kita enggak tahu umur kita berapa. Banyak orang umurnya 40 pada mati ya. Ulama-ulama banyak 40 pada mati. Orang biasa juga banyak. banyak orang ya umurnya masih muda pada mati artinya apa kita nih bakalan ya, mati ya kita bakalan mati hancur semua. Kita bakalan hancur. Yang jatahnya 60 sekarang ya udah 59 satu la tahun lagi. Yang jatahnya 50 sekarang ya 49 satu tahun lagi. Jadi oleh karena itu kita enggak tahu kapan waktunya kita mati, kita bakal hancur semua. Seharusnya kita sibuk ngumpulin akhirat, bekal buat di akhirat. Seharusnya gitu. Sebab kalau umpama kita enggak sadar lalu meninggal dunia itu harta dunia yang kita cari-cari hilang begitu aja, habis begitu aja. Maka oleh karenanya bila mana kita banyak harta kita pergunakan sebaik-baiknya harta itu dengan kita dermakan sedekahkan kemudian umur kita biar walaupun kita sudah tidak ada jasad kita sudah enggak ada biar selalu ada jadikan umur kita jadikan tenaga kita jadikan usaha kita jadikan waktu kita Membuat orang menjadi tersenyum lantaran kita. Itu harta yang berharga. Itu bila mana kita banyak harta, rajin sedekah. Bila mana kita punya tenaga, orang minta bantuan, bantuin. Bila mana kita punya ilmu, murah. Okay. Buat orang tersenyum lantaran kita jangan sampai buat orang menangis lantaran kita dunia hanya sedikit kita nggak tahu kapan umur kita semua orang pengen semua orang pengen umurnya panjang badannya sehat duitnya banyak bahkan kalau perlu nggak mati-mati terus muda terus kita bakal hancur bakal mati Hanya Allah yang kekal. Jasad kita nanti bakal hancur, kemudian nanti dihidupin lagi, sesuai dengan amal ibadah kita, keadaan kita nanti di kemudian. Yeah. Fahamna kau nilai Taala bahagian anakulah akhir oleh ujudhi. Maka makna keadaan Allah Taala kekal, yaitu bahwasanya tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Taala. Ailayat teru alail adamu. Artinya tidak datang kepada Allah oleh tidak ada. Allah enggak ada datang kepadanya tidak ada. Selalu ada selalu Allah ada. Enggak ada Allah enggak ada. Sampai kapan pun Allah selalu ada. Kita bisa kalau kita bisa enggak ada. Rasanya beliau masih ada di dekat kita, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya Allah, sedih terasa. Itulah yang namanya manusia. Itulah yang namanya selain Allah. Enggak hmm. lama. Apa, apa umur golibnya umur apa? 63 tahun. Umur kita udah berapa tahun sekarang? 40 tahun. 20 tahun, 23 tahun lagi. Sekarang 43 berarti umur golibnya 20 tahun lagi kita enggak ada. kita nggak sedih? Sedih. Yang muda, oh tenang, saya masih muda, enak, umur masih panjang. Eh, banyak orang mati pada masih muda. Semua siap-siap. Yang muda, yang tua, apalagi yang tua. Siap-siap semua bakal hancur, bakal enggak ada. Allah Maha Ada sampai kapanpun Allah selalu ada, selalu ada. Makanya Allah adalah teman yang terbaik. Kapanpun kita butuh, ia selalu ada. Tapi kalau manusia, aduh, enggak ada dia, kemana nih? Tapi Allah selalu ada di hati kita. Dalam keadaan apapun, Allah selalu hadir bersama kita. Allah maha kekal. Ini semua bakal hancur semua. Allah enggak hancur. Kekal Allah. La yata'u alail adamu tidak datang kepada Allah. Tidak ada. Wa dalilu ala baqa'i ta'ala. Dan dalil atas kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tu? Anahu yaitu bahwasanya lau jaza ayal akal adamulakana hadisan. Jikalau boleh bahwa Allah Ta'ala berhubung kepadanya oleh tidak ada lakan hadisan niscaya Allah Ta'ala itu baru jadi kalau boleh bahwa Allah berhubung tidak ada Allah bakal enggak ada itu baru bukan Tuhan namanya matahari Tuhannya oh, Tuhan sore enggak enggak ada bulan kali Tuhan pagi enggak ya, enggak ada semua bakal hancur Ya, Tuhan sifatnya terus bakok kekal. Hmm. Wa wajhuhu anna syai' alladhi yatra'u al adamu yantafi anhu al-qidamu. Wa wajhu dan wajahnya maksudnya sebab ya, terjadi bahruknya yaitu anna syai'a bahwa sesuatu allazi yang yatra'u datang alai kepadanya al adamu oleh tidak ada datang kepadanya sesuatu yang tidak ada yantafi anhu al maka ternapi darinya oleh kidam Ama kita berhubung kepada sesuatu yang umpama tidak ada. Nah, kita ni ternape kidam, enggak ada kidam. sesuatu yang datang kepadanya ya, kepada sesuatu itu oleh tidak ada maka ternapik darinya oleh kita. li'annakumama tar'a adamu yakunu jaizan karena bahwa setiap sesuatu yang datang kepadanya oleh tidak ada niscaya wujudnya adalah jaiz bukan wajib jaiz Jadi setiap sesuatu yang datang kepadanya kepada sesuatu itu oleh tidak ada dia bakal tidak ada maka wujudnya jais. Wujudnya jais seperti kita wujud kita nih jais boleh. Kita boleh ada boleh enggak kenapa? Kita bakal datang tidak ada. Ya. kita pasti nggak bakal nggak ada pasti berapa lama kita hidup lagi di sini di dunia nggak tahu ya mulai jadi masih muda udah mati ya kalau orang pinter bener itu orang pinter banget <laughs> ya Allah mati bangun tidur mati saya punya sahabat sahabat saya ada dua orang cerdas cerdas satu temen ngaji tok yang kedua temen kampus lagi masa kuliah sedang muda mudanya Enggak lama itu jaraknya ya masa-masa lagi ngaji, masya Allah meninggal masih muda cerdas belum kawin belum nikah masih muda Baca kitabnya Masya luar biasa Masih muda Masih kayak begini Waktu itu lagi kuliah saya Kuliah Di rumah ya, Teman Teman ngaji Habis bangun tidur Meninggal dunia Masih muda kayak begini Jadi umur-umur masih kuliah Di kuliahan pun begitu Meninggal juga masih muda, masya Allah, pintar sekali itu orang. Artinya apa kita? Kita jangan pernah merasa aman. Kita ini, iya, wujud kita jais. Bisa ada, bisa enggak ada. Bisa enggak lama kita bakal enggak ada. Bakal mati. Maka oleh karena itu kita Saya kalau lagi nulis kitab itu lagi manjangin umur. <laughs> nulis kitab lagi manjangin umur. <laughs> yang dikenang ya kalau kita sudah meninggal itu karya kita yang dikenang, nama kita yang dikenang. Lagi manjangin umur. Iya, <laughs> mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Wa kullu man kana wujuduhu jaizan setiap orang yang wujudnya jaiz yakunu hadisan dia baru kayak kita nih baru wujud kita jaiz enggak wajib hanya Allah yang wajib <tuh> Wa kullu hadisin setiap yang baru yang tafi'anul kidamu <kuh> ternapik daripadanya oleh kidam kita ni enggak ada kita. Waktu takut dah masuk betul kita mila ini dan sungguh telah terdahulu oleh tetapnya kita bagi Allah Taala dengan dalil. Wahasilu dalil kesimpulan dalil antakula yaitu bahwa engkau katakan izalam yajib laul bakau apabila tidak wajib bagi Allah Taala bersifat bakok Apabila tidak wajib bagi Allah bersifat bako, Allah umpama dikatakan kagak wajib bako, enggak wajib kakak. Bagaimana biankana ya juzu dengan bahwa ada Allah boleh alai atas Allah al adamu oleh tidak ada dikatakan Allah bisa enggak ada umpama lantafa al kidamu ini saya ternape daripada Allah bersifat kidam wal kidamu la yasi untifau anhu taala sedangkan kidam tidak sah ternapiknya daripada Allah Ta'ala liddali ilmu taqaddimi bagi dalil yang terdahulu ya Allah mesti kakak. Allah kekal dari dulu yang dari zaman dulu dari zaman azali dari zaman qadim ya, dari zaman azali Allah ada dan wujudnya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Beda dengan kita. Kita ini wujud kita didahului dengan tidak ada. Makanya kita dikatakan dengan baru. Itulah yang namanya alam. Masih wallah apa yang selain Allah itu adalah baru. Wujudnya didahului dengan tidak ada. Kita ini baru, baru kita bahasa Melayu bilangnya baru gitu. Baru gitu. Ya? Baru, belum lama kan di dunia hidupnya? Belum lama. Iya, 12 tahun ya, baru 12 tahun di dunia tinggal ya. <laughs> baru 12 tahun. Iya. <laughs> <laughs> yeah. masih baru, masih baru juga. Baru 24. <laughs> baru masih <laughs> baru. Iya. Masih baru, <laughs> baru 60, baru juga ada. Baru juga, 80, baru juga. Kenapa? Karena didahului dengan tidak ada. Tadinya tidak ada, jadi ada. Dan sebentar, 80 tahun sebentar, 99 Sebentar, umpama umurnya 99, <lain> masih sebentar juga dibandingkan dengan akhirat yang lama, selama lamanya, abadal abidin, selama lamanya. فَاسَبَتَ لَا Maka tetaplah bagi Allah Ta'ala bersifat kekal. Wa iza sabata al baqa'u ista'ala alih turul adamillah ayyil fana'i alladhi huwa didul baqa'i. Dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala bersifat, bersifat bakok, maka mustahil atas Allah, datangnya tidak ada. Ay, datangnya fana yang dia itu, ayil fana'i yang dia itu adalah lawanan kekal. Ya, Allah enggak bakalan fana, Allah enggak bakalan hancur. Allah kekal Wallahu 'alam misab as-sifatur rabiatu